Setiap hari yang aku inginkan hanya memandang wajahnya. Sorotan matanya yang tajam yang selalu membuat jantung ini berdegup lebih cepat dari biasanya. Gembira, syukur, ya, nyatanya aku saat ini sangat bahagia. Hingga hari yang aku takutkan pun terjadi. Aku selalu berharap semua adalah sebuah mimpi. Bagaimana ia bisa meninggalkanku seperti ini? Sakit, hanya itu yang aku rasakan sekarang. Ia pergi, pergi tanpa pesan terakhir. Kini hanya ada aku dan siluet senja. Aku hanya mampu mengingatnya, mengingat senyuman dan sorotan matanya yang tajam. Bibirku kaku, tak mampu berkata apapun. Hanya air mata yang mampu mengungkapkan perasaanku saat ini. Semua memori kelam itu masih melekat jelas di ingatanku. Seperti yang kalian lihat, inilah aku, di usiaku yang menginjak 22 tahun. Dia memang bukan seorang yang dulu selalu aku pikirkan, tapi dia adalah kebahagiaanku saat ini. Tuhan mungkin mengambil seorang yang dulu sangat aku cintai. Tapi percayalah, Tuhan akan menggantikannya dengan yang lebih baik. Dan ya, aku bahagia, sangat bahagia. Mungkin inilah skenario yang telah Tuhan rencanakan.